Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita sampai pada ayat 78 dan kita seperti biasa akan membaca terlebih dahulu, lalu kita identifikasi hukum bacaannya. Sementara silahkan dibuka buku tajwidnya, tidak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibahum hasanatun yakunu hadhihi min indillah. Wa in tusibahum hasanatun yakunu hadhihi min indillah. Wa in tusibahum sayyi'atun yakunu hadhihi min indik. Wa in tusibahum sayyi'atun yakunu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Qul kullum min indillah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Baik, dari yang pertama, aina man takunu, aina, bacaan apa Nana? Matlin, sebabnya fathah bertemu ya suku. Aina ma, ma, matobihi, sebabnya fathah bertemu dengan alif. Taku, matobihi, sebab duma bertemu waw suku. Takunu nu, sebabnya duma bertemu waw suku. Yud, yud, kol-kolah apa? Sugro, sebabnya huruf kol-kolah mati asli di tengah kalimat. Huruf kol-kolah ada berapa Nana? Coba sebutkan. Bahasa Indonesianya? Baju di toko. Baik. Yuderi, ri. Ro tarqiqo. Ro apa? Tarqiqo. Kenapa sebabnya? Ro berharokat kasro. Nah, ini pasti lupa nih. Yuderiku. Bacaan apa itu? Yuderiku. Idgham mutamah mutamatsilain. Apa yang dinamakan idgham mutamatsilain? Dua huruf yang sama, pertama sukun lalu dimasukkan ke huruf yang kedua.
Makanya jadi satu, yudarikku. Yudarikumul ma al ma. Al-Qamariya. Kenapa sebabnya? Alif lam sukun bertemu dengan mim. Alif lam sukun bertemu dengan mim. Yudarikumul mau matlin. Sebabnya fathah bertemu dengan fathahnya di arokat mim. Ya. Yudarikumul mautu walau lau. Matlin. Sebab fathah bertemu dengan walau kuntu. Ikhfa hakiki. Kenapa sebabnya? Nun sukun bertemu dengan ta. Ada berapa ikhfa hakiki hurufnya? Coba sebutkan. Ta, ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, bo, to, go, fa, kof, kaf. Walau kuntum fi tumfi bacaan izhar syafawi. Sebabnya kenapa? Mim sukun bertemu dengan fa. Kalau ketemu dengan mim, mim sukunnya jadi apa? Kalau ketemu dengan ba, izhar syafawi fi matabi buru ru matabi tafkhim ra tafkhim. Kenapa sebabnya? Ra berharokat dhumma fi buru ru matabi jim jim idgham bi gunna. Kenapa sebabnya? Kasrotain bertemu dengan mim. Ada berapa huruf idgham bi gunna? Sebutkan. Ya nun mim waw musyayyada. Ada bacaan enggak di situ? Enggak ada. Ya. Lanjut. Wa intu. Bacaan apa? Kenapa sebabnya? Ifa apa? Kenapa sebabnya? Baik. Tusiba, tusiba. Kalkola sugro. Kenapa sebabnya? Huruf kalkola yang mati asli di tengah kalimat. Huruf kalkola ada lima. Sebutkan semua. Qafu jadin. Wa in tusibahum ha. Izhar syafawi. Sebabnya mim sukun bertemu dengan ha. Hasanatu yang idgham bi gunna. Sebabnya dumatain bertemu dengan ya. Huruf idgham bi gunna ada berapa? Sebutkan. Ya nun mim wau. Hasanatu yaku. Sebabnya yaqulu lu. Sebab ha. Sebab hadihi hi. Salah. Matsila qasira. Kenapa sebabnya? Hadamir laki-laki tidak bertemu hamzah. Ya. Hadihi min'i. Idharalki. Kenapa sebabnya? Huruf idhar ada berapa? Sebutkan. Hamzah, ha, qa'in, qa'in, ha. Min indi. Ifa. Kenapa sebabnya? Huruf ifa hakiki berapa? 15. Sebutkan. Tafajim, dal, dal, zain, sin, shin, shod, do, to, do, fa, kof, kaf. Min indillah. Yang pertama bacaan apa? Tarki. Kenapa sebabnya? Lafaz Allah didahului harokat kas. Kemudian yang kedua asyams ya. Kenapa sebabnya? Alif lam sukun bertemu lam. Kemudian yang ketiga bacaan apa? Salah. Mar'arid lisukun. Kan wakof saya di situ, betul? Apa yang dinamakan mar'arid lisukun? Ialah matobi'i bertemu huruf hidup yang dibaca wakof.
Huruf hidupnya berupa apa anak? Ha. Ha. Lanjut. Wa intus wa intu. Bacaan apa? Ya, huruf ifa ada berapa? 15. Sebutkan. Ta ta jim dal dal zai sin sin sad do ta do fa qaf kaf. Tusib. Qalqalah. Qalqalah apa? Susah. Kenapa sebabnya? Safira, huruf qalqalah ada berapa? Sebut. Tusibahum sa Sayyatu yang idgham ibnah. Huruf idgham? Empat. Sebut. Yaku matabihi lu matabihi ha matabihi hi matabihi Masalah kasirah. Hadihi min'i. Idhar al-ki. Idhar al-ki. Hidup idhar al-ki ada berapa? 6. Sebut. Adha wa ayu Indi. Ifa apa? Ifa. Baik, lanjut. Kulku. Nah, ini ada sebenarnya hukum bacaan tapi tidak terdapat dalam buku kalian, itu idhar mutlak. Setiap lam sukun di kata kerja. Kul. Ini fi'il amar. Kul. Kul kullummi. Bacaan apa? Bacaan apa? Bacaan apa? Kenapa sebabnya? Karena diingat sebabnya, jangan lihat hurufnya aja. Kul kullum min'i indi min indillahi. Yang pertama bacaan apa? Sebabnya? Yang kedua bacaan apa? Idgham syamsiyah. Sebabnya? Alif lam sukun bertemu lam. Yang ketiga bacaan apa? Mad arid li sukun. Bisa dibaca berapa anak-anak mad arid li sukun? Tiga cara sama dengan mad jaiz mun fama famali fama. Bacaan apa? Sebab? Ha mat 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 wajib mutasil karena dalam satu kalimat atau gampangnya langsung bertemu dengan ham bukan a. Berapa panjangnya anak-anak? 3 alif 6 harokat. Ingat bacaan apa itu tadi anak-anak? Mad wajib muttasil. Muttasil itu nyambung dalam satu kalimat antara mad tabi'i dan hamzah. Kalau dipisah itu tidak bisa, maknanya akan hancur. Ha sama u dipisah enggak bisa. Karena ini satu kesatuan dalam kalimatnya. Ha ulai lai. Mat wajib mutasil kan hamzah. Famaliha ulai ilqa ilqa. Berkomari alif lam sukun bertemu dengan gampangnya tidak ada tash, cukup dengan su. Fama liha ula'il qawmi Madlin La Matawi Yaka Matawi Duna Matawi Yafqahuna Matawi Hadi Matawi Hadi Matawi Sa Matiwa. Kenapa sebabnya? Harokat fathatain yang dibaca waqaf selain tak marbutah. Cepat ingat kalau setiap hari dibaca seperti ini, dipraktekkan seperti ini, akan cepat ingat.
Baik, perhatikan. Sekali lagi akan saya baca kompak, keras, perhatikan dengung, panjang pendek. Semua tajwid diperhatikan agar dalam membaca Al-Qur'an kita tetap menjaga hak-hak daripada huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibahum hasanatun yakunu hadihi min indillah. Wa in tusibahum hasanatun yakunu hadihi min indillah. Wa in tusibahum sayi'atun yakunu hadihi min indik. Wa in tusibahum sayi'atun yakunu